Lim dan sebagainya. Dia pun belum niaga. Dia suka kecepatan tu penting. Dalam salah satu ciri untuk menyebabkan bisnes kita berjaya, cepat. Ni nak beli durian, orang dah beratur dah. Dah pegang plastik, kita duduk terhegih-hegih. Lepas tu timbang pula satu-satu dia. Masuk plastik, timbang sekaligus. Dia kena cepat. Dan kena tengok orang yang belakang tu. Ada orang nak cepat. Ada orang nak support bisnes kita, tapi dia nak cepat. So kena pandai macam mana nak raikan yang ada depan mata kita dan pada masa apa nak raikan yang duduk belakang. Dalam bisnes nak kena pandai benda tu. Okay? Dan satu untuk kita nak menilai sama ada bisnes kita bagus, kita tengok pelanggan sama datang dua kali tak. Macam saya masa ada kursus di Shalam 4 hari. Terai makan dari menu dia, wow, bagus. Dan sampai dia patut sediakan menu pukul 8. 7:30 dia dah ada lah. Sebab dia orang datang. Memang bagus servis. Jadi makan pun sedap. Jadi kita sendiri, dia tak suruh kita minta kad mana, nak share kat dalam Facebook biar semua orang tahu. Sebab itu salah satu sebab dia banyak dia menepati. Kalau dia makan yang sedap pukul 8:30 baru sampai, terjejas program kita yang lain. Wallahualam. Okay.